Alright, good morning. That's it. That's where we go. Welcome to Pintu Rimba. Sudah sampai di pos 1 di ketinggian 1890 mdpl. Ini nih yang dibilang bangku panjang. Pos 2 Batu Lumut, ketinggian 2010 mdpl. Istirahat sebentar di pos 2 Batu Lumut. Oke. Sudah hampir 1 jam kita jalan dari pintu rimba sampai ke pos 2. Masih semangat, Will? Oke, semangat. Treknya gimana? Luar biasa. Yuk, jalan. Ini baru jam 12:30, tapi udah gelap. Semoga nggak hujan. Yuk. Sebelum menuju shelter yang kata orang treknya udah tidak wajar. Yuk. Pos 3 Pondok Panorama di ketinggian 2225 mdpl. Di pantainya supaya melompat. Iya, akhirnya juga. Iya. Pandai-pandai gue jago menggombal, akhirnya putus juga, Meng. Trek dari pos 3 menuju shelter 1 sudah mulai menanjak. Perkiraan dari pos 3 sampai ke shelter 1 sekitar 1 jam. Sekarang udah jam 1:15. Oke. Oh, ini jalurnya. Arah hujan. Jalanan menuju shelter 1. Mungkin sekitar setengah jam lagi. Si sendiri. Ini aku tidak banyak merekam perjalanan kayaknya karena basah. Tidak memungkinkan tangan untuk memegang HP, terus megang akar-akar juga. Jadi HP aku masukin dalam tas dan sampai bertemu di shelter 1. Yuk, jalan. Oke, kita sudah sampai di shelter 1 dan masih nunggu teman-teman lainnya di bawah. Dari shelter 1 ke shelter 2
sekitar 4 jam enggak ya? 4 jam. 3 6 jam. Jam 9 malam nyampe. Ya, kemungkinan nih, kemungkinan. Semoga lebih cepat. Ya. Ngopi berjamaah dong. Saya rebahan. Gimana Pak Bud? Aman? Aman. Aman. Dari 8 lama. 8. Bisa sampai terus gitu loh. Wis. Mantap airnya. Dibinum dong. Aduh, masak apa ini? Masak air dulu, kita ngopi-ngopi dulu. Ini semangka. Hai, sedapnya. Oke, kita siap berangkat ke shelter 2. Besok puncak kalau jadi. Shelter 1. Ketinggian 2505 mdpl. Lanjut shelter 2. Gimana Mujo? Aman? Betul. Ini wartawan TV One dengan mengharapkan kebersihan untuk ke Kerinci, karena itu mustahil. Becek. Gimana Be? Masih kuat Be? Insyaallah. Insyaallah. Ini namanya lumut jenggot. Ah, mulai gelap. Sudah memasuki jalur yang tidak wajar. Lu berarti sukanya yang becik-becikan ya? Shelter 1 kedua. Trek yang sangat tidak wajar. Aku bilang menanjak terus licin. Shelter 2 masih jauh. Yuk jalan. Oke sih. Udah kelelahan. Siapa, Mel? Tim depan nih. Ampun. Baru sampai di shelter bayangan. Istirahat nggak boleh lama karena dingin, jadi harus bergerak secepat mungkin. Oke, ini shelter 2 di ketinggian 3056 mdpl. Setelah melewati tanjakan-tanjakan yang mantap, tiba di shelter 2, terus masih ada tanjakan lagi untuk shelter 3. Yuk, istirahat bentar. Oke, sudah cukup istirahat beberapa menit. Kita lanjut shelter 3. Bangun tenda di sana, jadi langsung semangat istirahat di tenda juga. Kabut mulai naik. Yuk, buruan 2 jam. Let's go. Di depan jalur sudah mulai gelap. Kelihatan, Mas? Gelap. Pakai LED. Jelek. Triknya gila. Sampai naik-naik di pohon. Nih, lagi gantungan di pohon. Oke. Kita sampai di shelter 3 jam 7. Dan terus kita langsung bangun tenda. Enggak, aku buat video dan langsung buat teh dan makan. Selamat istirahat. Alright, good morning. Kita mau summit. Puncaknya di sana. Ini Danau Gunung 7. Rinci. Matahari masih malu-malu.
Akhirnya sampai juga. Mau kemana, Komeng? Tetap Sumatera. 3805 mdpl. Oke. Gunung tertinggi Indonesia. Kedua. Mantap. Gimana rasanya, Bang? Sedih banget. Goks banget. Kita dikasih hari yang cerah, jadi bisa melihat semua pemandangan yang bagus banget di sini. Dan di bawah yang kebun teh itu, kebun teh tertua di Indonesia, Kayuwaro. Ini trek dari shelter 2 menuju shelter 3. Kemarin malam enggak sempat merekam, jadi sekarang. Jadi kita harus menggunakan tangan untuk pegangan. Sampai bertemu di trip selanjutnya.